belajar mengajar itu kayak gitu Tomo, supaya berkualitas. Mulai dari apa namanya gurunya, nanti di training gurunya. Ada TOT. TOT tentang bagaimana menjadi guru yang baik dan benar. Sudah, ini sudah berjalan sekali. Nanti katanya sampai saya, karena saya ingin TOT-nya tidak hanya sekedar TOT, tapi nanti para guru, calon-calon guru di sini dapat sertifikat. Sertifikasi. Supaya nanti ini kalau sertifikasi ini salah satu poin ya. Nah, itu dimulai dari bagaimana pengajar Jawa ngajar yang baik dan benar. Setelah dia sudah oke, bagaimana membuat kurikulum dan silabi. Otomatis silabinya walaupun SMA harus berbasis pondok pesantren. Sekarang ini masih belum match antara SMP SMA dengan pondok. Jadi kayak gini kotak kutub ini. Saya ingin melingmatkan ini. Jadi mereka masih prosesnya masih SMP SMP pun ya, sekolah aja. Dan SMP-nya kan masih umum. Padahal ini pondok, bukan taman pendidikan sekolah. Sehingga ini SMP-nya nanti silabusnya saya minta ibu itu untuk mengkaji lagi supaya ini match dengan pendidikan pondok. Karena tujuan kita pondok pesantren, bukan melakukan pendidikan umum dan formal. Sehingga ini mau kita bermain. Karena itu saya tahun ini lagi mengurus izin untuk madrasah sanawiyah dan aliyah. Kalau itu kan link-linknya jalan, tapi belum keluar. Belum keluar, saya juga nggak akan dimasukkan siswa. Tapi SMP-nya tetap jalan. Jadi besok ada SMP, SMA, madrasah sanawiyah, aliyah. Pilihan, silakan. Masuk SMP monggo, tapi SMA monggo karena tidak semua nanti jadi kiai kan. Saya harus mewadai itu. Sehingga SMP nanti, tapi SMP-nya harus link dengan pondok. Jadi sekolahnya berbasis pondok. Saya akan membuatkan format dengan gitu. Silabi, kurikulum diubah, diperbaiki. Setelah itu nanti teknologi pembelajaran. Saya ingin berbasis IT. Ya maju lah masuk pondok, enggak maju. Nanti sudah dikasih smart TV. Ya, jadi saya nanti minta juga diajari teman-teman buat modul yang berbasis IT. Sehingga ya, masih sinten, Bro? Anu iki budhe lumus, Mas. Kok tak pasrahkan semua sampai 5 tahun. 5 tahun ini. Jadi, sehingga 5 tahun. 5 tahun, sehingga nanti kan ini sudah dibantu di smart TV. Mungkin tahun depan dibantu lagi sehingga kelas-kelas semua sudah smart TV semua. Jadi maksudnya tistas gratis tapi berkualitas. Di sini juga pernah mengelola sebuah perguruan tinggi yang besar, dan itu tentu saja keteraturan manajemen, keteraturan proses belajar dan sebagainya itu sudah menjadi darah daging bagi profesi. Karena itu Iki Budu Tomo tinggal memberikan suntikan-suntikan yang itu dirasa, terutama terkait apa yang disampaikan tadi, kaitan dengan kurikulum, kaitannya dengan metodologi pembelajaran, kaitannya bagaimana sih guru itu mengajar yang sesuai dengan metodologi pedagoginya dan sebagainya itu. Berapa banyak Pak SDM yang mungkin dikerahkan untuk ini? Tentu saja hampir semua, karena nanti kan pasti tidak bisa terus itu saja, karena harus ada shift juga bagi, bisa juga menjadi latihan bagi mereka, bisa juga menjadi apa ladang pengabdian bagi mereka sekaligus sebagai tempat penelitian. Karena itu kami sekarang ini menganggap bahwa Baharu Mapiro sebagai laboratorium. Karena sebagai laboratorium tentu saja ada unsur-unsur pembelajaran, ada unsur-unsur pengembangan, ada unsur-unsur penelitian, dan juga tentu saja ada unsur-unsur uji coba. Yang itu tadi sudah sampaikan, mungkin ada kelas tertentu sebagai pilot project untuk ini. Pak, harapan dari Pak Bisri sendiri kan berharap bahwa tingkat pendidikannya ini juga menerapkan IT. Iya. Ini juga yang sudah dilaksanakan di Iki Budi Utomo. Kira-kira disinkronkan, Pak? Ya, pasti itu akan kita sinkronkan, karena metodologi yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan perkembangan zaman itu pasti harus diiringi dengan penguasaan IT yang bagus, sehingga muatan-muatan baik materi maupun metodologinya bisa efektif dan efisien, tepat sesuai dengan sasaran, dan itu saya kira tepat sekali.